Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua ya. Selamat siang sobat kuliner. Saya berada di daerah Mampang perapatannya. Ke sana tuh ke arah Blok M ya. Nanti ada jembatan layang tuh. Layover naik ke atas tuh ke arah Cawang. Nah, ini di Mampang perapatan di sini. Ya kalau belok kiri tuh ke arah Sudirman Tamrin. Nah, di salah satu sini di pojokan ada satu warung gerobakannya. Punya salah satu YouTuber terkenal. Nah, ada di sini nih. Nah, cocok. Nah, kita akan mencoba yang mengulas di dalam. Ya, kita. Oh, kita nih jalan ke sini. Wah, tempatnya agak terpencil juga nih. Nah, nasi jempol yang geprek 15.000. Wah, komplit ada Indomie ya. Kelas remaja roti bakar. Ah, nah, ada Bang di mana di sini, Bang ya? Iya, Bang. Saya mau nanya sedikit nih, Bang, buka jam berapa di sini, Bang? Kita selama PPKM nih peraturan lah, kita buka dari jam 10 sampai jam 8. Nah, jam tapi 8. Kalau normalnya kita dari jam 10 sampai jam 9 malam. Kalau kalau ini usahanya mulai kapan, Bang? Gimana? Usahanya mulai kapan mulai jualan? Kita mulai 1 Oktober 2020 pas lagi pandemi. Oh, iya. Karena ya korban PHK juga sih, karena usaha namanya bangkrut untuk gara-gara pandeminya. Masih ada modal sedikit kita alihkan ke sini gitu. Emang apa saya dengar-dengar memang benar apa nih masih ada hubungannya dengan Bang Pin tuh ya, Bang? Oh iya betul, kita ada Jaina sama Bang Pin untuk menu seirama, oh. Seisapi rasa Madura gitu. Oh iya. Pakai sambal hitam Madura di seinya gitu. Untuk menu-menu di sini bisa pesan online nggak, Bang ya? Bisa, kita udah ada di GrabFood, GoFood, sama Kulina. Nah, untuk toko Traveloka Air sama Shopee Food lagi OTW lagi di gitu. Banyak banget, banyak mantap. Ya, semua yang ada. Kayak kira tuh menunya kan ada berapa, Bang, menunya? Menu untuk yang dijual tuh ada berapa macam ya kira? Wah, pada lumayan, yang banyak ya. Gitu, Bang. Karena ibarat untuk nasinya aja itu di atas 10 jenis lah gitu. Iya, ya. Ada topping-toppingnya. Kalau yang paling laku apa, Bang, biasanya? Paling laris. Untuk saat ini sih seirama. Seirama, sih. Di balik itu kita ada nasi jempol komplitnya. Itu isinya ada ayam geprek crispy, kulit crispy, telur, sama-sama kuah hitam dan nasi jempol gitu. Oke, Bang. Makasih, Bang, ya. Siap, Bang. Siap. Mantep ya, baunya wangi. Weh, langsungnya bumbunya diolah sama nasi ya, digoreng. Rasanya bau sedep nih, kayak bau jeruk ya. Ah, ini ada satu porsi ya, udah komplit. Ada keripiknya, ada daun bawang goreng ya. Ini ada sambal hitam khas dari sini ya. Racikan dari gerobak jempol.